Tuh antriannya panjang banget coy, sampai ke depan. Udah. Halo gengs, selamat siang waktu Swedia. Tepatnya, selamat siang waktu Swedia. Lagi. Halo gengs, selamat siang waktu Swedia. Sekarang gue lagi ada di kota Stockholm. Terus nanti gue sama Zila, nih Zila lagi nge-record saat ini. Nanti gue sama Zila bakalan ke beberapa tempat sekitaran sekitaran Stockholm. Tapi Zila pengen nyobain boat gitu kan. Jadi nanti gue bakal nunjukin kalian juga gimana cara naik boat di sini sampai naik tramnya di sini. Jadi ikutin terus perjalanan kita hari ini sampai ketemu nanti. So guys, sekarang kita lagi ngantri di Zara. Panjang banget. Jadi gini nih, kalau misalkan ada summer sale, itu tuh panjang banget antriannya, tuh bisa sampai ke depan gitu. Tuh antriannya panjang banget coy, sampai ke depan ujung situ tuh. Jadi gengs, kan banyaknya yang nanya nih kemarinan. Di sana tuh corona tuh udah kelar ya covid? Belum, di sini mah covid belum kelar sama. Cuma emang dari awal ini tuh nggak pakai masker. Makanya kan banyak juga kan yang pada ngira di sini udah bebas masker. Bukan masalah, bukannya bebas masker, tapi justru dari awal masuk si covid di sini nggak ada masker. Maksudnya nggak diwajibkan pakai masker. Jadi pakai itu sekesadarannya kita lah. Kalau kalian sadar buat pakai ya pakai, silakan, bagus. Tapi kalau nggak mau ya juga nggak ada yang maksa. Jadi ya so far ya itu semua balik lagi ke diri sendiri lah, ke diri masing-masing gitu. Nah makanya kalian bisa lihat kan di sini tuh orang banyak banget berlalu lalang, bahkan di sini tuh nggak kelihatan kayak ada wabah. Kelihatannya biasa aja gitu, maksudnya nggak ada, ini normal aja. Bukan new normal, tapi iya bener, dari awal ya emang udah normal aja, gak ada yang salah gitu. Orang lalu-lalang juga ya udah biasa aja. Mungkin kalau kalian di sini pun kalian gak akan ngerasa ada wabah gitu. Gak ada pantauan polisi juga. Gak ada pantauan, maksudnya peraturan ya pasti ada, cuma gak ketat gitu loh. Nah, kita mau naik ini nih, naik tram ini pakai SL kartunya. Kelihatan gak sih gimana sih? Bukan Zila? Kelihatan gak? Soalnya kena matahari. Oh iya. Maaf ya Zila. Belum request ya sama matahari.